Ya Leo, memang benar sekali pasca insiden yang menewaskan 5 orang pekerja di proyek pembangunan di The Manhattan Square di Jalan TB Simatupang Cilandak. Hingga hari ini belum terlihat adanya aktivitas pembangunan oleh para pekerja. Dan hal ini dikarenakan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa para pekerja di The Manhattan Square ini juga sengaja diliburkan untuk hari ini. Dan seperti yang diketahui bahwa memang kemarin, tepatnya hari Selasa tanggal 12 Februari, ini terjadi sebuah insiden ketika satu orang pekerja dari The Manhattan Square ini terjatuh ke septic tank dan kemudian pingsan dan kemudian tewas karena diduga menghirup gas beracun. Sementara itu 4 orang rekan lainnya yang berusaha menolong pun juga menghirup gas beracun sehingga turut tewas. Dan 2 orang lainnya yang juga berusaha menolong saat ini masih dalam kondisi kritis. Kelima jenazah yang meninggal dari kemarin memang sudah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Sementara 2 orang kritis ini sudah dilarikan ke rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Ya, dan memang hingga saat ini juga Leo belum ada pernyataan apapun dari pihak The Manhattan Square terkait dengan insiden yang menimpa para pekerja mereka. Saat ini di sini juga belum ada otoritas yang bisa kami tanyakan terkait hal tersebut. Ya, Leo? Petugas keamanan, maksud saya polisi, sudah datang dan mungkin melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, memang Leo, dari informasi yang kami dapatkan juga, rencananya pihak kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara hari ini. Namun waktu pastinya ini belum diketahui dan memang sejak subuh tadi juga belum terlihat adanya aparat kepolisian yang datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara areal di sekitar proyek pembangunan The Manhattan Square ini juga tertutup. Wartawan pun juga ini dilarang untuk masuk ke areal proyek pembangunan tersebut. Untuk sementara kembali ke studio.